Perjalanan kebangsaan ini sebagai medan persiapan atau pelatihan lah sebelum ke Europe. Harapan saya nak menang Kirin, harap-harap sprint pun dapat masuk quarter final. Sebab Europe ni pun memang tough lah, sebab all Europe datang kan. Saya bersetujulah dengan Menteri Sukan baru kita, Khairi Jamaluddin, di mana sukan adalah salah satu elemen yang amat penting sekali dalam sukan, tak kira apa jenis sukan. Jadi bila sebut sukan, sains sukan tu memang amat berkait rapat lah, memang memerlukan antara satu sama lain. Bu Liming datang ke Melbourne, banyak bantu saya dengan Zizo, Josia. Dari segi cara pemakanan pun dia jaga, sport science semua dia jaga, so dia banyak bantu kita orang. Jadi memang kita boleh abaikan sains sukan, kita kena terapkan dan tingkatkan lagi kita punya elemen sains sukan ni dalam sukan negara kita lah. Jadi hopefully in few years kita dapat setanding dengan negara-negara lain.